Kenapa orang bodoh sangat disukai di internet? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, maksudnya bagaimana dan apa hubungannya orang bodoh dan juga internet? Yuk, kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang agak lain, tapi mungkin masih berhubungan tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Nah, perlu kalian ketahui, di sini saya akan sedikit membahas sebuah hal yang cukup menarik dan menjadi sebuah keresahan bagi diri saya pribadi. Ya, sebuah fenomena di mana memang dari dulu sih bukan akhir-akhir ini aja, sesuatu yang bersifat bodoh atau orang dalam tanda kutip bodoh. Itu sangat disukai sekali, dan bahkan bisa menjadi sapi perah. Di dunia internet, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah banyaknya orang-orang bodoh dalam tanda kutip yang tidak memahami dan tidak mengerti tentang cara kerja internet membuat mereka seakan-akan menjadi lahan basah yang siap untuk dikeruk keuntungan oleh para internet marketing atau content creator. Nah, ini merupakan sebuah hal yang mungkin menurut saya, teman-teman semua harus sadari dan harus pahami, di mana saya yakin teman-teman semua mungkin banyak sekali mendapat mendapatkan informasi ilmu dan juga mendapatkan tutorial-tutorial dari internet yang mana itu tentu saja sangat-sangat bagus. Tapi makin ke sini, tentu saja bukan berarti orang-orang yang berniat buruk makin berkurang. Kan, orang-orang yang berniat jahat tentu akan semakin bertambah. Bayangkan, di era majunya internet saat ini, tidak disupport dengan pengetahuan dan wawasan para pengguna internet. Tentu saja, para pengguna internet ini akan banyak yang dimanfaatkan untuk bisa meraup uang dari oknum-oknum tertentu. Salah satunya adalah kalian yang mungkin dengan mudahnya ditipu, kalian yang mungkin dengan mudahnya diiming-imingin -iming sesuatu. Yang instan, tapi ujung-ujungnya apa? Kalian ditipu, dan ujung-ujungnya mereka hanya mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itulah, kenapa kita penting sekali untuk selalu menambah wawasan kita, untuk selalu menambah pengetahuan kita, dan tentu saja satu budaya, satu hal yang harus kalian pegang teguh di internet adalah jangan mudah percaya apapun yang ada di internet, termasuk dari konten kali ini. Kalian harus wajib untuk melakukan riset sendiri. Untuk browsing sendiri, dan untuk mempelajari dan berpikir secara kritis setiap informasi yang kalian dapatkan, banyak yang mengiming-imingin kemudahan-kemudahan dalam menghasilkan uang dari internet. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya tidak semudah yang kalian bayangkan, ya. Mudah itu relatif, karena mungkin bagi saya mudah, bagi orang lain belum tentu mudah. Ya, contoh simpel sederhana untuk masalah disiplin aja. Bagi saya mungkin mudah karena mungkin karena sudah terlatih dan terbiasa. Tapi bagi sebagian orang, disiplin itu merupakan sesuatu hal yang sulit yang bisa mereka lakukan. Ya, mungkin mereka lebih memilih manjat tebing, manjat gunung, dan lain sebagainya. Itu lebih mudah dilakukan dibandingkan harus disiplin konsisten setiap hari. Nah, sekali lagi, banyak hal-hal yang mungkin terkesan mudah, terkesan menggiurkan di the internet ini, tapi kalian tetap masih mempercayainya. Dan ujung-ujungnya, mereka hanya memanfaatkan kalian untuk meraup keuntungan, mau dari endorse kek, mau dari pet promote kek, dari kursus online berbayar kek, atau juga dari Google AdSense jika hal tersebut di YouTube atau di blog. Intinya, di sini saya ingin share kepada kalian bahwa kalian harus segera sadar bahwa tidak ada cara mudah dan cara instan untuk menghasilkan uang dari internet. Ya, kalian pasti tahu dan pasti seringlah melihat cara menghasilkan uang dari internet dari aplikasi penghasil uang. Begitu login, langsung bisa withdraw. Begitu login dapat ratusan ribu ketika kalian coba sendiri tulis deh di kolom komentar apakah kalian pernah beneran dapat uang yang seperti yang ditutorialkan jawabannya nggak pernah tapi kenapa kok video-video tersebut masih rame dan masih banyak peminatnya ya karena banyaknya tadi ya Orang dalam tanda kutip bodoh yang mau menonton video mereka dan mau terus mengikuti langkah-langkah seperti itu, padahal terbukti tidak bisa menghasilkan. Ya, mungkin kecuali bisa menghasilkan seribu atau lima ribu rupiah, yang penting kan menghasilkan gitu ya, teman-teman. Ya, tapi coba dipikirkan lagi, karena banyaknya orang yang memikirkan serba mudah. Nah, banyaklah muncul penipuan-penipuan dan hal-hal atau konten-konten yang terkesan membodohi untuk dinikmati para pengguna internet di luaran sana. Ya, kita tahu lah ya, siapa sih yang nggak mau duit? Siapa sih yang nggak mau bisa menghasilkan uang dari rumah, menghasilkan uang dari internet? Nah, karena hal inilah, teman-teman harus sadar deh. Coba tanamkan di benak teman-teman masing-masing. Untuk menghasilkan uang dari internet, itu tidak pernah yang namanya ada instan. Nggak pernah ada, ya. Please, nggak pernah ada. Minimal, kalian perlu waktu sebulan lah. Itu udah minimal banget. Tapi, terkadang orang tidak mau melakukannya. Karena apa? Mungkin bagi mereka, uh, oh, cara seperti ini kayaknya bisa instan loh. Oh cara seperti ini kayaknya bisa instan loh. Nah, itulah target-target orang-orang yang ingin memanfaatkan kebodohan dalam tanda kutip orang-orang yang ada di internet. Ya padahal kalau memang dipikir-pikir, hal itu terkesan memang sangat-sangat indah, sangat-sangat masuk akal, cuman ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, untuk bisa menghasilkan uang dari internet perlu konsisten, perlu disiplin, yang itu semua ternyata tidak mudah untuk semua orang. Memang nggak butuh modal, nggak butuh uang, nggak butuh apapun itu yang mungkin kalian nggak punya, tapi disiplin itu bisa bisa dilatih kok, bisa dipaksakan kok gak perlu kalian sekolah tinggi-tinggi untuk masalah disiplin konsisten itu pasti bisa dan pasti memungkinkan nah buat kalian yang mungkin menonton video ini harapan saya teman-teman sudah bisa mulai berpikir kritis teman-teman sudah bisa mulai tidak berpikir yang instan-instan Percaya atau tidak, di internet sekarang ini banyak banget orang-orang yang membuat sebuah konten, di mana tujuannya adalah untuk meraup uang tapi dengan cara yang tidak masuk akal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mereka tidak peduli apapun itu, banyak fake atau ajaran palsu di internet yang tujuannya adalah untuk meraup views, untuk mendapatkan traffic, yang mana itu bisa mengkonversi penghasilan, ya kita bahkan hampir tidak bisa membedakan mana konten yang benar-benar serius memberikan arahan, mana konten yang hanya cuman mengincar view saja. Hampir tersamarkan dan hampir tidak bisa terdeteksi. Baik itu konten saya maupun konten orang lain di luar sana, semuanya sama saja. Tidak bisa terdeteksi mana yang bagus, mana yang benar-benar real dan itu sangat sulit sekali untuk membedakannya. Ya, sekali lagi, karena banyaknya fake itu tadi, informasi fake, tutorial fake, dan ditujukan untuk menghasilkan uang aja. Ya, kita nggak munafik lah, ya. Semua konten kreator bertujuan untuk menghasilkan uang. Ada sih yang memang murni mengedukasi, tapi ya sebagian kecil aja. Contohnya, saya pribadi, saya membuat konten jujur aja, ingin menghasilkan uang juga dari internet. Tapi, saya ada pertimbangan khusus juga, loh. Ketika saya membangun sebuah konten, saya bisa aja membuat sebuah konten yang terkesan sangat mudah, sangat gampang, dan menjanjikan segala hal yang mungkin tidak masuk akal bagi saya pribadi. Tapi, saya juga berpikiran, loh, toh, di sini, di video ini, di channel ini, saya menampilkan wajah saya. Saya menggunakan nama asli saya, masa iya, saya dengan terang-terangan membohongi, saya dengan terang-terangan membuat sebuah konten atau mengajak kalian ke ajaran yang sesat dan lain sebagainya. Kan, nggak mungkin malu dong, bro. Ya, jadi intinya di sini saya ingin menyampaikan ke kalian, yuk, kita harus sadar, kita nggak boleh jadi orang bodoh di internet. Ya, tujuannya apa? Tujuannya simpel agar kita tidak gampang dibodoh-bodohin dan bisa berpikir secara kritis. Ketika kalian bisa berpikir secara kritis, kalian akan berusaha untuk melakukan riset sendiri, melakukan apapun itu yang diperlukan untuk mencari sebuah jawaban dan itu merupakan sebuah langkah yang bagus untuk kalian bisa mengubah hidup kalian teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa merenungkan apa yang saya sampaikan ini dan semoga teman-teman bisa mulai untuk belajar dan menyadari mana yang baik dan mana yang tidak serta teman-teman mau mempedulikan dan membangun diri teman-teman sendiri dengan cara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.